Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irolismawati di channel Rusli Family Art. Setelah satu purnama aku tidak buat video karena liburannya anak-anak dan aku juga demam. Kali ini aku akan membuat video tentang deodoran dari Nivea Extra Whitening. Aku akan review ini buat kalian semua. Nah, sebelum aku lanjut ke review tentang deodoran Extra Whitening dari Nivea ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, comment, dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Nah, sekarang aku akan mereview tentang deodoran Extra Whitening ini. Nah, buat kalian yang mempunyai ketiak yang agak hitam, untuk menggunakan deodoran ini sangat bagus sekali menurut aku ya, karena deodoran ini dia itu harum, wangi banget, terus tahan lama setelah kita pakai dan tidak lengket menurut aku ya. Tidak lengket, terus memang dia tidak membuat ketiak kita hitam, karena rata-rata deodoran itu banyak yang membuat ketiak kita menjadi hitam. Nah, untuk deodoran Extra Whitening dari Nivea ini sangat bagus sekali. Nah, untuk packagingnya dia ini sangat kecil sekali, jadi kalau kita mempunyai patch untuk wadah make up yang kecil, maka ini bisa masuk karena ukurannya itu segini ya, sekitar 4 jari, hanya 4 jari ya, jadi agak nggak terlalu besar, jadi muat di pas kita yang kecil-kecil kalau kita berpergian untuk kita bawa sangat mudah sekali. Selain dia ini wangi, terus dia itu kalau dioleskan tidak lengket. Nah, seperti biasa ya, ini ada yang memutar seperti ini dan air. Nah, ini tidak lengket saat kita pakai di ketiak kita, dan juga tahan lama, misalnya kita saat pergi pagi pada kita pulang pada sore hari masih sangat tidak membuat kita burket alias bubur ketek ya, tidak membuat bau ketiak kita kemana-mana. Nah, selain itu juga tidak membuat ketiak kita menjadi hitam. Ini karena sesuai dengan judulnya ya, Extra Whitening. Nah, dengan Extra Whitening ini memang sangat bagus sekali karena tidak membuat ketiak kita menjadi hitam. Nah, aku akan bacakan komposisi dari Nivea deodoran yang Extra Whitening ini ya. Komposisinya itu aqua, aluminium, klorhidrat, PPG 15, steril ether, steril 21, yang fungsinya itu membantu mencerahkan kulit ketiak, mengecilkan pori, dan menghaluskan kulit dengan nutrisi dan vitamin. Dan menghaluskan kulit dengan nutrisi telah diuji coba dan betul untuk cocok dengan semua jenis kulit. Nah, maksudnya mengecilkan pori ini ya, karena kan kita sering tuh mencabut bulu ketiak kita sehingga ketiak kita pori-porinya membesar. Nah, dengan menggunakan deodoran dari Nivea Extra Whitening ini, maka pori-pori kita itu akan mengecil dan tidak menghitam. Karena efek dari kita sering mencabut bulu ketiak itu, maka pori-pori membesar dan ketiak kita menjadi hitam. Nah, dengan menggunakan deodoran ini, maka ketiak kita tidak akan menghitam. Nah, ini bagus sekali untuk kalian coba ya. Karena aku sudah mencoba ini, tinggal sedikit lagi, sehingga segini sudah dicoba. Dan semoga ini kalian juga bisa cocok seperti aku, karena aku itu sudah banyak sekali menggunakan deodoran, dan yang ini adalah yang the best. Nah, sekarang untuk harganya aku lupa berapa aku beli. Yang pasti ini, coba kalian lihat ya, bisa nggak ya, nggak terbaca ya. Ini Nivea deodoran Extra Whitening 48 jam proteksi ekstra cerah dan halus. Nah, dia mengklaim bisa membuat ketiak kita itu tidak bau atau kering selama 48 jam proteksinya itu ya, dan ekstra cerah dan halus. Nah, kalau untuk ekstra cerah dan halus memang iya, bener banget, karena memang kulit kita menjadi lebih cerah, tidak menghitam, dan pori-pori kita menjadi kecil. Nah, untuk 48 jam protek
Aku belum pernah mencoba karena kan yang pasti aku mandi ya. Tapi kalau sekitar 12 jam sudah pasti itu, karena dari pagi aku pergi pulang malam itu memang tidak menimbulkan bau badan, dan suami aku juga tidak bau badan dengan menggunakan ini. Nah, inilah review aku tentang Nivea deodoran extra whitening ini. Semoga kalian suka dengan review aku ini. Sampai jumpa di review aku selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel aku. Dan silakan komen di bawah ini jika kalian ingin aku membuat video tentang apa lagi. Dan apa lagi dan apa lagi. Insya Allah akan aku kabulkan. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.